Diketahui terdapat soal bentuk akar yaitu 3 akar 27 dikurangi 2 akar 5 ditambah akar 75 dikurangi 2 akar 125. Ditanyakan bentuk sederhana dari soal yang diketahui. Untuk menjawab persoalan ini, maka kita perlu mengingat kembali sifat-sifat bentuk akar. Sifat yang pertama yaitu akar dari A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Selanjutnya, A akar B ditambah atau dikurang C akar B akan sama dengan A ditambah atau dikurang C akar B. Selanjutnya kita tulis kembali soal yang sudah diketahui. Kemudian langkah yang pertama kita ubah bilangan basis di dalam akar menjadi akar 27 kita ubah menjadi akar dari 9 dikali 3 menjadi 3 kali akar 9 kali 3. Kemudian akar 75 kita ubah menjadi akar 25 dikali 3. Dan akar 125 diubah menjadi akar dari 25 dikali 5. Selanjutnya menggunakan sifat yang pertama diperoleh 3 dikali akar 9 dikali akar 3 dikurangi 2 akar 5 ditambah akar 25 dikali akar 3 dikurangi 2 akar 25 dikali akar 5. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi 3 dikali 3 akar 3 dikurangi 2 akar 5 ditambah 5 akar 3 dikurangi 2 dikali 5 akar 5. Selanjutnya sama dengan 9 akar 3 dikurangi 2 akar 5 ditambah 5 akar 3 dikurangi 10 akar 5. Kemudian kita sederhanakan menggunakan sifat yang kedua menjadi 9 akar 3 ditambah 5 akar 3 menjadi 14 akar 3. Selanjutnya negatif 2 akar 5 dikurangi 10 akar 5 menjadi negatif 12 akar 5. Sehingga jawaban akhir adalah 14 per 3 dikurangi 12 akar 5. Dan jawaban yang tepat adalah opsi D. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.